Halo semua, selamat datang di channel Mas Wan ID. Di video kali ini, Mas Wan akan berbagi info mengenai gambaran gameplay atau cutscene di dalam game Revolution Mobile nanti. Nah, di sini di website resminya ada dua footage video nih, cuy. Video pertama dari langit biru dan juga video kedua ke laut terdalam. Oke, kita tonton dulu ini kedua video tersebut. Oke, itu barusan adalah aktual in-game footage ya, semacam cutscene yang ada di dalam game Revolution Mobile yang benar-benar direcord di dalam gamenya. Oke, next nih, kita scroll ke bawah. Oke, nah di sini ada customize karakter, coy. Di dalam game ini kita bisa suka-suka mendesain karakter impian kita masing-masing. Nah, di sini juga ada tiga pemilihan karakter di game Revolution Mobile ini, yaitu pertama pria, wanita dewasa, dan juga gadis remaja. Ini kalian bisa mendesain sesuka kalian dan menciptakan karakter impian kalian masing-masing. Oke, next. Di sini ada, nah di sini judulnya Jadi Dirimu Yang Sebenarnya. Bebas ekspresikan dirimu dengan berbagai gaya. Oke, next, ada apa lagi nih? Nah, ini mungkin yang kalian tunggu nih, cuy. Oke, Mas Wan, ntar. Nah, di sini ada terdapat job dan class. Oke, kita bahas yang jobnya terlebih dahulu. Job bisa disebut juga dengan keahlian dari karakter kalian atau lebih ke profesi karakter kalian masing-masing. Mungkin yang udah main game sejenis ini udah paham lah ya sistem job tersebut. Oke, next, kita bahas untuk kelasnya. Di sini kelasnya terdapat 5 coy, 5. Yang pertama itu Paladin, ada Sword Mage, Spirit Saper, Blade Master, dan terakhir ada Occultist. Oke, kita lihat gameplaynya masing-masing di semua kelas. Thank you.
若手中有戟，那便舞动雷霆；若戟折倒崩，那便化身作翼。信仰为杖，勇气铸躯，雷霆断戟，无便是无戟。
Oke, mungkin kalian udah ada gambaran nih dalam memilih job dan kelas apa nantinya pas gamenya ini udah resmi dirilis. Videonya juga itu dijelaskan bahwa itu benar-benar video game aslinya. Tapi ya agak sedikit ragu sih. Kalau ditanya nih, Mas Wan mau main nggak nanti pas udah rilis? Jelas dong, wajib dicoba di awal perilisannya ini. Pasti sangat seru dan menarik. Dan juga akan jadi game daily-nya lip buat Mas Wan di YouTube ini. Oke, next nih. Next kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada sedikit mungkin namanya gameplay lah ya, gameplay-nya ini gameplay mungkin lagi perang ini cuy ya, lagi perang ini soalnya banyak karakter di dalam arenanya. Oke, next ada apa ini di bawah? Oke, ini last ya untuk yang terakhir. Nah, di sini ada roadmap-nya dari game Revolution Mobile. Nah, di sini sudah ada roadmap-nya dari bulan 4 sampai dengan bulan 10. Di sini kan ada fitur baru, kelas baru, sistem house, kelas baru lagi, mode battle royale ya. Oh, menarik. Dan ini juga ada mungkin ini namanya Collapse Revolution X Sanrio. Apa ini Sanrio cuy? Dan terakhir di bulan 10 ada map baru. Oke. Coba kita klik menu ke atas. Nah, di sini ini tampilan awal dari web pre-registrasinya. Jadi jika ada yang belum pre-registrasi, buruan daftar sekarang biar kita bisa mendapatkan full benefit pas awal perilisan game ini di tanggal 2 Maret nantinya. Oke, mungkin segitu aja sih penjelasan tentang gameplay dari game Revolution Mobile nantinya. Oke, makasih semua yang telah mendengarkan sampai di titik ini. Jika ada saran, kritik, ataupun konten yang harus Masan buat, silakan lempar di kolom komentar. Akhir kata, bye! Iklan dulu nih cuy. Sekarang Mas Wan membuka jasa Ragbear nih, atau Midman. Siap melayani transaksi game apapun, dari Dragon Age, Genshin Impact, Dota 2, ataupun Valorant, ataupun game-game yang lagi populer sekarang, dari game mobile ataupun game PC, Mas Wan siap bantu nih. Jadi tidak hanya Dragon Age ya. Jadi jika ada yang butuh bantuan, bisa langsung hubungi kontak Mas Wan di bawah, bisa lewat Discord ataupun nomor WA. Terima kasih semua, sehat selalu, jangan semangat, tetaplah berputus asa. Bye!